kamu sama ceweknya ya, kayak Bang Bono sama Mona aja. Ya teman-teman sekalian, kembali lagi saya si Anjing Gino. Dan kita berada di channel Gino Pada, guys. Banyak sekali teman-teman yang meminta Bang Gino bermain Comics Bob, guys. Ya, gue belum tahu nih Comics Bob ini game mengenai apa ya. Tapi ini adalah game ini, guys, ya. Seperti apa keseruan Bang Gino bermain Comics Bob? Langsung aja kita ke TKP, guys. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki game Comics Bob ya. Langsung aja kita play ya. Tap to start. Nah ini guys, ini ada cewek. Cewek apa nih guys? Cewek purba begitu ya. Kemudian dia jalan. Ini kayak game save the girl, guys ya. Tapi ini bukan menyelamatkan ceweknya, tapi dia apa namanya, kita semacam untuk menggigit begitu ya. Apa ya, ini ada bunga lain ya, kita sirami guys, masa kita kasih kopi? Enggak lah ya, nah, kita sirami ya, bener apa enggak nih guys? Oh bener guys, kita sirami ya bunganya biar berkembang seperti Bang Gino. Oke guys, ini adalah tantangan kedua ya. Waduh, ini manusia purba nih guys ya, cewek purba, dia bingung ini ada kaca terus diapain ya, masa ditutup sama makbil guys. Pecah tuh ya. Kalau ini kain, kain itu apa ya? Mungkin untuk mengusap wajahnya biar kelihatan lebih cantik begitu ya. Kita coba guys. Gimana nih? Oh itu dia. Oh. Lo salah guys. Kita ulangi lagi guys ya. Berarti kita harus memakai martil ya. Buat apa martil ini? Masa mau dipecah gitu kan kacanya? Coba ya. Oh ngapain ya guys? Oh itu dia, iya guys, dipecah guys. Mungkin dia gak suka itu kacanya burik begitu ya. Temen lu. Waduh manusia purba, dia dikasih telepon guys. Kalau telepon ya kita angkat guys ya. Coba kita angkat ya. Kita tekan gagang telepon ini guys. Waduh, teleponnya gede banget ya. Dia bingung, tanya-tanya semua guys. Oh bener guys. Oh. Tiba-tiba aja langsung guys diambil itu ya. Oh sudah selesai guys, sekarang kita oh level 2 guys. Ini cewek purbanya lagi tiduran ya, tapi kalau di game awal itu ada cowoknya tuh buat apa guys. Oke sekarang kita masuk ke level 2 guys. Level 2 manusia purbanya ini, wah ada jebakan Batman guys. Ini jebakan Batman, jebakan tikus gede banget guys. Kita pancing dulu pakai apa guys? Ada batu, ada kail. Tempat pakai batu ya. Oh, apa yang terjadi guys? Terus. Oh. Ternyata jebakannya tiba-tiba saja mengejar kita guys. Gimana nih game ini ya? Oke guys, kita ulangi lagi ya. Berarti itu tadi bukan batu guys. Berarti tadi itu adalah kail ya. Ini kail atau apa nih guys? Coba guys. Oh gitu ya. Oh ala guys. Ternyata lagi itu jadi Tarzan guys. Ya betul juga ya. Kalau manusia ini bukan manusia purba ya, mungkin manusia hutan kali ya. Oh ada pintu guys. Ini pintu memasuki ke gua begitu ya. Kalau ke gua, gue pakai apa ya? Ini ada kapak. Yang ini ada apa nih guys? Coba kapak aja ya. Kapak kita singkirkan kayu-kayunya tuh guys. Batas guys. Wah, wow. Cos, 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 cos. Waduh guys. Siapa itu guys? Granny tuh. Kalau lagi kapannya ternyata gagal guys. Jadi kita pakai yang barang yang ini apa, gue gak ngerti nih ya. Apakah ini yang semacam grinder gitu. Coba ya kita cek guys. Mau ngapain lu? Ya. Itu adalah. Walah guys, ternyata itu cuma gagang pintu aja guys. Waduh, ada-ada aja nih game ya. Game suka nipu gue nih, ternyata guys. Sekarang kita level ketiga guys, kita cek ya, level ketiga seperti apa. Tetap masih cewek ini manusia purba, manusia hutan guys. Jangan memasuki kereta begitu.
Kalau masuk kereta mestinya jalan nggak sih? Kalau jalan pakai loket atau pakai ini pasti untuk stangnya itu ya. Coba gue pakai loket guys, coba ya. Kita pakai loket. Seperti apa nih guys? Itu dia loketnya. Oh gitu guys. Lalu gimana tuh? Tos. Meletus guys. Ternyata loketnya meletus guys. Meletus banget kuangga 5 guys. Gimana nih guys? Bukan roket ya. Kita ulangi lagi guys ya. Berarti tadi itu adalah stangnya guys yang kita pencet ya. Nah ini dia guys. Wow itu dia. Wong. Wow. Ternyata begitu aja. Wah agak arah guys. Ini bisa arah ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas kan melayang guys. Kalau ke bawah itu berarti kita turun ya. Kita coba guys. Wah salah guys. Oh betul guys. Gue pikir salah lagi. Oh itu hanya batu guys. Batu kalau pakai ini lah kelamaan guys. Pakai bahan peletak aja ya. Kita coba guys. Bahan peledak. Oh agak waktunya guys. Ini bom batu guys. Kita tunggu. Terus. Wah manusia tuh kebayang jadi gosong guys. Ternyata bahan peledak itu gak bisa guys. Kita harus menggunakan cara old ya. Cara manual pakai ini guys. Gitu tutup begitu ya. Terus waduh sekali tutup selesai guys. Sekali pukul langsung level berikutnya guys ya. Sekarang kita masuk level keempat. Oh level keempat ini adalah si cowoknya guys kan bermain ya. Oh cowok jungle ini atau cowok hutan ini ternyata merindukan ceweknya tadi guys. Ah agak macan guys. Macan ini mestinya kita kasih daging guys. Misalnya kita kasih tikus ya. Coba kita kasih daging ya. Ini dagingnya. Wah. Ya gimana cowoknya nih. Masa kasih daging ya dilempar begitu ya. Diuncal begitu lah. Ini masa dikasih gak dilempar dagingnya ya. Tangannya kecokot guys. Oke berarti kita harus kasih tikus guys ya. Mas asinya kasih tikusnya gak masuk akal guys. Tapi gak apa-apa kita coba aja ya. Loh kan aneh kan masa singa takut sama tikus. Gimana ceritanya ini. Ya itulah kanan-kanan dari komik Bob ini guys ya. Waduh sekarang kalau dia naik ke atas gimana pakai tangga atau pakai balon guys. Kalau pakai tangga takut tangganya gak cukup ya. Coba pakai balon guys. Kita tes ya. Oh gitu ya. Tos. Ternyata segampang itu ya. Wah ini game gampang banget guys. Wow apa nih guys. Ini manusia hutan takut sama beginian. Gimana nih guys. Kita coba pakai api guys ya. Obor ya. Gak obor gak bunga guys. Kita coba takut-takutin pakai api ya. Nah ini dia apinya guys. Oh salah guys. Memang itu apaan sih? Ternyata salah guys. Kita kasih bunga ya. Memang ini apa? Tuh makhluk astral atau makhluk apa nih guys? Coba kita kasih bunga ya. Kasih bunga. Oh alah guys. Ini ceweknya guys. Nah ceweknya itu di dalam bayangan itu kelihatan seperti aneh begitu ya. Aduh agak-agak guys. Wah sekarang mereka berdua guys. Level 5 sekarang guys ya. Mereka berdua sekarang jadian ya. Kamu sama ceweknya ya. Kayak Bang Bono sama Mona aja. Oke guys sekarang. Oh ini apa guys. Ada batu. Kemudian ini ada martil. Sama ini apa nih guys. Ini kayak semacam hewan apa ya. Hewan ubah atau cicak nih. Coba kita ambil salah satu ya. Jangan beli gue martil lagi guys. Martil guys. Coba. Tos. Wow kakinya guys. Kejegot. Ternyata salah guys ya. Tadi itu bukan martil ya. Tapi memang dibuat apa sih batu itu. Apa mau diukir atau gimana guys. Coba pakai ini ya. Oh alah guys. Dia mau melukis guys. Pakai buntutnya cicak atau buntutnya rubah ini ya. Agak-agak Comics Bob. Oke sekarang agak genangan air ya. Wah kita kan gak kepingin ceweknya jatuh di genangan lumpur itu ya. Jadi kita pakai apa guys.
pakai sedotan atau pakai baju? Kalau baju nanti dia telanjang guys, nggak boleh ya. Pakai sedotan aja ya, sedotan. Nah itu dia. Put. Nah, akhirnya bisa guys ya. Oke guys, ternyata berhasil ya rencana kita. Waduh, itu ada gorden ya, kemudian itu ada love-nya juga. Cucuit, cucuit. Ada pilihannya guys, ini ada bibir sama ada kopi ya. Kita pilih yang mana nih guys? Coba kita pilih kopi aja ya. Kopi gimana nih? Oh, mereka berdua masuk guys, minum kopi dia. Waduh. Ada game-nya nih guys ya. Oh, sudah minum kopi, kemudian kita ulangi lagi ya. Level ke-6 guys, sekarang si cowok jungle-nya nih bertemu dengan macan. Masa Tarzan takut sama macan, gimana ceritanya nih ya? Ah, dia bendungan sama ini apa nih guys? Apakah ini bobo merica ya? Biar dia bersin-bersin ya? Kita coba aja ya. Kita saksikan guys, apa nih? Yosh! Oh, itu semprotan guys. Ternyata semprotan adalah semprotan sabun ya. Matanya pergi, waduh kasihan guys, hujan. Hujan yang pakai payung guys, masa pakai hair dryer buat apa guys ya. Payung guys, kita siapin payung. Cus. Ah, gitu dia. Gampang banget guys ya, level ke-6. Udah selesai guys. Berhasil. Apakah ini orang ini bernama Bob ya? Kalau orang ini bernama Bob, berarti cewek tadi bernama Komi. Waduh, jogetnya guys. Wuhu, enak tenang. Oke, langsung aja kita guys. Oke, sekarang kita level ke-7 guys. Masih bersama dengan si Bob ini ya. Nah, dia memimpikan daging ya, mengayamkan daging. Oh, dia pengen makan guys. Kita dia pengen makan itu aja rusa ya. Waduh, dia ingin berburu guys. Kita pakai tali apa pakai batu nih guys? Coba kita pakai batu aja ya. Waduh, dia kan bersiap guys, berburu guys. Wah, ternyata salah guys. Ternyata batunya tadi dilempar kena si macannya guys ya. Jadi kita harus memakai tali guys. Nah, ini dia ya talinya ya. Oh, dia lagi. Oh, lo. Dapat dagingnya. Wah, di sini. Sekarang kita memasuki babak berikutnya, guys. Oh, ada tungku aja yang memasak, guys, ya. Ada korek api. Ini apa, guys? Oh, kalau korek api ini adalah semacam korek juga ya, tapi dia ada tabung gasnya ya. Kita pakai korek api aja, kita coba, guys. Korek api. Dus. Ah, gitu aja guys, gampang banget guys. Waduh, jogetnya guys, wing dong, wing dong, wing dong, gitu guys. Ya oke okay, guys, mungkin sekian dulu ya perjalanan kita panggilnya bermain komik. Bop guys ya, kita udah level 8 dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, lonceng, dan berikan komentar yang positif. Saya Sian Jintino, pamit untuk diri, sampai ketemu di game-game spektakuler selanjutnya guys. Dadah.